Oke, guys, balik lagi bersama Kendo Games di sini tentunya. Nah, di kali ini guys kita akan bermain game Ultraman Legend of Hero lagi teman-teman, yaitu di story mode-nya teman-teman, yaitu kita ada misi teman-teman, yaitu kan story mode dari Ultraman Legend of Hero ini ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan di stage yang ketiganya teman-teman ya, yaitu yang berjudul story-nya ya teman-teman. Sepertinya tujuan berikutnya dari Iblis Ruang dan Waktu El Telgar adalah Country of Light. Tetapi Dark Legion terlihat mempersiapkan apakah ini siapkan teman-teman atau taktik perangkap ataupun hadiah untuk kita ya teman-teman ya. Nah teman-teman, langsung ini kita dalam battle ya teman-teman untuk mengetahui apa yang direncanakan dia ya teman-teman. Kita dalam permainannya ya teman-teman, dalam arena battlenya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita jangan lupa untuk mengambil bonusnya lebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi ada bonus ya teman-teman ya. Tapi di situ hanya ornamen ya teman-teman ya, di situ ya teman-teman. Nah, jadi kita mau ambil teman-teman, ternyata hanya ornamen saja ya teman-teman ya. Oke, terus saja menyerang ya teman-teman. Ai, monster ubur-ubur datang ya teman-teman ya. Nah di sini kita melawan si kaiju merah ya teman-teman. Saya tidak tahu namanya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan nama Ultraman gitu ya teman-teman. Oke, saya film utama ini ya belum nonton semuanya teman-teman ya, jadi wajar saja teman-teman saya kurang mengetahui nama-nama Ultraman yang di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, jika kalian baik teman-teman silahkan komen teman-teman ya, jika saya ada salah kata gitu loh teman-teman. Jangan sungkan-sungkan teman-teman ya, saya akan membalasnya teman-teman ya jika saya sempat teman-teman, soalnya lagi sekolah loh teman-teman, jadi tugas agak sedikit banyak ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Nice. Oke, yang sampai ada ya teman-teman ya, jika ada misalkan lawan rugi gitu loh. Kita mundur dulu ya teman-teman ya, akan itu sabitan dari Ultraman Giga ya teman-teman ya. Mantap sekali. Nah ternyata kita sudah ditunggu teman-teman, dikejar ya teman-teman ya, kita main TALAN. Oke, kita melewati dengan sangat sadis ya teman-teman ya, tapi tidak kena ya teman-teman. Dirasakan itu ya. Sekali lagi. Oke, kalau data ini merupakan arena yang terakhir ya teman-teman ya, di stage yang ketiga ini teman-teman. Nah teman-teman, setiap portalnya teman-teman, kalian akan bertemu dengan si bos ya teman-teman ya. Oh teman-teman, ternyata si hajanya atau si bosnya itu ya si Red King teman-teman. Red King yang sudah upgrade gitu teman-teman, menjadi seperti Godzilla, bukan teman-teman, seperti monster kadal gitu teman-teman. Tapi ini teman-teman, dari kerak-kerak apa namanya, kulit-kulitnya teman-teman, ini dia kayaknya memiliki jurus api gitu teman-teman. Saya ada seperti magma gunung berapi gitu loh teman-teman. Dan juga teman-teman, serangannya juga sudah sakit ya teman-teman ya, dari sebelum-sebelumnya teman-teman. Inilah teman-teman cerita story modenya, story modenya teman-teman ya, si kejunya pun teman-teman akan semakin sakit gitu loh teman-teman. Maksudnya kita tidak mudah gitu loh teman-teman untuk mengalahkannya teman-teman. Jadi wajar saja teman-teman jika satu video saya kan cuma 5 menitan teman-teman, karena mempercepat waktu gitu loh teman-teman. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan stage ketiga teman-teman. Sekarang kita masuk ke stage yang keempat teman-teman. Di sini teman-teman kita akan melawan si Ultraman. Wow, si Ultraman Mirror Knight ya teman-teman ya. Nah teman-teman, disini ada historinya teman-teman, yaitu berhasil melarikan diri melalui jembatan ruang dan waktu markas, tapi sisa-sisa Dark Legion terus mengejar teman. Ternyata Dark Legion tadi ya kucaci-kucaci itu ya teman-teman ya. Sangat-sangat epic sekali teman-teman. Nah teman-teman, langsungnya kita dalam pertempurannya ya teman-teman ya, sudah dalam pertempurannya teman-teman ya. Di sini masih memakai squad yang sama teman-teman, yaitu Ultraman Giga sebagai leader, Ultraman Nexus dan Ultraman Zero teman-teman. Nah Ultraman Zero teman-teman, kalau tidak salah Ultraman Zero ini merupakan lawan tandingnya si Belial itu teman-teman. Kalau tidak salah dia yang mengalahkan si Belial itu teman-teman. Jadi gini aja terus teman-teman, terus menyerang itu teman-teman ya, sampai
sampai habis itu teman-teman, kurcaci kecil ini ya teman-teman ya, itu kaiju bawahan dari bos itu ya teman-teman. Nah teman-teman, dan jangan lupa untuk mengambil bonusnya teman-teman. Oke, seorang lagi, ternyata monster si bermata tiga itu sudah muncul ya teman-teman ya. Biasanya ada agak beda ya teman-teman ya, yaitu jembatannya itu seperti jaring laba-laba itu teman-teman. Apakah ada monster laba-laba nantinya teman-teman? Kasihkan terus ya teman-teman ya, sampai di skip ya teman-teman. Rasakan itu ya, mantap sekali ya teman-teman ya. Nah sekarang kita sudah berpindah tempat ya teman-teman ya, melewati ruang dan waktu itu teman-teman. Cica, rasakan itu. Oke, nice. Mantap sekali teman-teman. Oke, rasak lagi nadnya. Nah, kita sudah ketemu si kaiju naga merah teman-teman. Kita membuat si kaiju naga merah itu teman-teman. Kita bentuknya seperti naga dan berwarna merah gitu loh. Oke, nice, rasakan sekali gitu. Nah, satu combo untuk jadi teman-teman, langsung mati ya teman-teman ya. Lagi, nah rasakan itu lagi, nah mantap sekali ya teman. Oh wow, ya oh. Oke, rasakan sabitan dari utama jingga ya teman ya. Oh ya teman, jika ada ide konten ya terserah teman, silakan komentar ya teman, kasih tahu ide konten apa yang berikutnya kita akan buat teman, silakan tulis di komentar teman ya. Karena video ini untuk kalian itu teman-teman, untuk menghibur kalian semua itu teman-teman. Jadi kalian bebas untuk berkomentar ya teman-teman ya. Ini ternyata portal teman-teman berada di ujung itu teman-teman. Ya teman-teman ya, kita sudah bertemu si Mirror Knight ya teman-teman. Mirror Knight ini seperti apa ya teman-teman? Sudah Ultraman Zero gitu teman-teman. Apakah Mirror Knight ini kakaknya Ultraman Zero ya? Jadi teman-teman, saya guys akan cari tahu dulu ya teman-teman. Kita itu seperti skinnya itu seperti dewa teman-teman, nggak bentuk seperti apa mak, skinnya itu seperti tameng tuh teman-teman, seperti portal yang menyusutkan kita itu teman-teman. Bahaya juga ya teman-teman, karena ini sampai jika apa namanya mencapai level max ya teman-teman ya, pastinya pasti bahaya teman-teman. Oke, sekarang next, lanjut ke stage yang kelimanya gitu loh. Nah sekarang di stage yang kelima ini teman, yang berjuang menyelesaikan masalah di manusia. Di sini menanda historinya teman-teman ya, temukan pabrik energi Dark Legion dan hancurkan. Oke, kita mendapatkan misi untuk menemukan pabrik Dark Legion gitu loh teman-teman. Langsungnya kita ke dalam battle-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah ke dalam battle-nya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, kita disambut oleh kaiju naga hijau ini ya teman-teman ya. Jadi menantang kita gitu loh teman-teman. Oke, rasakan ini sabitan dari Ultraman Gingita ya teman-teman ya. Nyati tidak, mengenai 3 dari kaiju, 3 dari 4 kaiju itu ya teman-teman ya. Lewat sini lagi ya, ternyata Ultraman Dewa kita sudah membantu teman-teman ya. Oke, rasakan itu ya. Oke, nice. Kayaknya teman-teman semakin bertambah stage-nya teman-teman. Kayaknya sabitan kita agak sedikit tidak sakit ya teman-teman ya, sedikit tidak berdamage teman-teman. Apa kita harus membeli diamond ya teman-teman ya, untuk meng-upgrade hero kita ini teman-teman ya. Karena hero kita baru level 31 dan bintangnya juga bintang 5 itu teman-teman ya, belum mendapatkan skill ultinya itu teman-teman. Jadi teman-teman, makanya teman-teman untuk membantu si Apreng teman-teman, sekarang silakan kalian untuk subscribe channel ini ya teman-teman ya, supaya channel ini semakin maju gitu teman-teman. Rasakan itu ya. Oke, kita dikepung teman-teman, dikepung oleh para kaiju-kaiju ini teman-teman, ini sangat ngeselin bentuknya teman-teman. Kabur dulu ya teman-teman, jadi tidak bisa membendungnya teman-teman ya, karena bentuk serangan kita itu lurus ya teman-teman ya,
Jika tadi dalam posisi dikepung, teman-teman, kita tidak beruntung ya, teman-teman. Ya, bisa mati soalnya kita, teman-teman. Oke, teman-teman. Sini kita sudah berganti arena itu, teman-teman. Sebentar lagi kita ngapain. Kalau saya tadi bosnya si sama-sama Ultraman ya, teman-teman. Kalau nggak salah, teman-teman. Nah, ternyata kita sudah ditunggu, teman-teman. Oke, rasakan itu. Nah, mantap sekali ya, teman-teman. Oke, tadi ada jalan pintas ya, teman-teman. Coba kita lewat sini, teman-teman. Bisa nggak ya, teman-teman? Oh, ternyata bisa ya, teman-teman. Ya. Tapi nyangkut gitu loh, teman-teman. Jadi kita lewat sini saja, teman-teman. Ya, ternyata si kaijunya menghampiri kita ya, teman-teman. Ya, apakah dia sudah tidak sabar untuk kita kalahkan gitu, teman-teman? Nah, sesuai permintaan kalian ya, akan saya kalahkan kalian, teman-teman. Oke, si Ultraman lewat tadi membantu kita itu, teman-teman. Nah, rasakan itu lagi. Rasakan kibasan dari Ultraman hingga kita lo. Oke, nice, mantap sekali, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah bertemu si Glen Fire ternyata, teman-teman, si bosnya, teman-teman. Wah, apa kita akan sebentar itu menghadapi dia, teman-teman. Karena Glen Fire ini merupakan salah satu musuh yang terkuat juga ya, teman-teman ya. Rasakan itu. Jadi, ternyata dia dibantu oleh si monster bulu babi itu, teman-teman. Kita menyebutnya si monster bulu babi ya, teman-teman ya. Karena ini dia memiliki bulu yang hancur gitu ya, teman-teman ya. Atau cocoknya kita kasih namangan dengan kaiju dulu gitu. Kayaknya enak gitu, teman-teman. Kita tekan terus menyerangnya, teman-teman ya. Jangan biarkan dia menyerang kita, teman-teman. Dan dia cukup kuat gitu, teman-teman. Nah, ternyata nah, teman-teman, 17 combo kita berikan ya, teman-teman ya, untuk melawan dia, teman-teman. Teman-teman, sampai segini saja video dari saya, teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, start share, teman-teman, teman-teman kalian gitu loh, teman-teman. Dan teman-teman, semoga kalian suka dengan video ini, teman-teman. Saya Keno Games pamit, bye.